Halo sahabat Avafam, kembali lagi bersama. Jangan lupa untuk terus mengikuti kita. Di video-video sebelumnya kami membahas selanjutnya untuk di kandang B8. Sahabat Amar Farm, kembali lagi bersama kami di channel Amar Farm. Hari ini hari ke-135, kami akan kembali membahas mengenai perbandingan antara pakan Ishub EH252 dan juga Malindo 9905 SP. Nah, untuk kandang pertama yang akan kami bahas hari ini adalah kandang B9 dengan pakan Ishub EH252. Mari ikuti kami. Baik sahabat, sekarang saya sudah berada di kandang B9 dengan pakan EH252 dan di sini usia bayahnya 9 bulan. Untuk hari ini diberikan pakan sebanyak 11 kilo, turun dari hari kemarin yang 12 kilo. Kemudian untuk produksi telur hari ini meningkat dari hari kemarin. Hari ini menghasilkan 76 butir telur. Dan untuk grade dari kandang B9 ini total seluruhnya 76 butir dan 76 butir itu bergrade AB. Baik sahabat, sekarang saya sudah berada di kandang B3 dengan pakan EH252 dengan umur bayah 7 bulan. Pada hari ke-135 ini diberi pakan sebanyak 10 kg, menurun dari hari sebelumnya. Untuk telur yang dihasilkan pada hari ini sebanyak 80 butir, mengalami peningkatan dari hari sebelumnya yang hanya 77 butir. Untuk rincian grade yang ada di kandang B3 ini yaitu grade AB sebanyak 71 butir, grade BK sebanyak 9 butir. Nah, selanjutnya di sini saya sudah berada di kandang B8 dengan pakan Malindo 9905 SP dan usia bayah di sini 9 bulan. Untuk hari ini diberikan pakan sebanyak 10 kg, naik 1 kilo dari hari kemarin, dan untuk produksi telur hari ini meningkat 1 butir dari hari kemarin yang 71 butir, hari ini menghasilkan 72 butir. Dan untuk rincian grade produksi telur dari kandang B8 ini sebanyak 63 butir grade AB, kemudian 8 butir grade BK, dan juga ada 1 telur yang rusak. Sahabat, yang terakhir yaitu kandang B2 dengan pakan Malindo 9905 SP dengan umur bayah 7 bulan. Pada hari ke-135 ini diberi pakan sebanyak 11 kg, meningkat dari hari sebelumnya. Untuk telur yang dihasilkan mengalami penurunan sebanyak 2 butir dari hari sebelumnya. Untuk rincian grade yang ada pada kandang B2 ini yaitu grade AB sebanyak 71 butir, grade BK sebanyak 5 butir, dan ada yang rusak atau retak sebanyak 1 butir. Kumpulan pada hari ke-135 ini untuk kandang yang memiliki produksi telur terbanyak yaitu ada pada kandang B3 dengan pakan EH252 dengan umur bayah 7 bulan. Yang kedua yaitu ada di kandang B2 dengan pakan Malindo 9905 SP dengan umur bayah 7 bulan. Dan yang ketiga yaitu ada kandang B9 dengan pakan EH252 dengan umur 9 bulan. Dan yang terakhir yaitu ada di kandang B8 dengan pakan Malindo 9905 SP dengan umur 9 bulan. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait perbandingan pakan antara EH252 dan juga Malindo 9905 SP. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar terus menerima pembaruan video dari kami terkait kedua pakan ini. Sampai jumpa dan salam wek-wek.